menguak sosok Kay Yunita alias Kaya Wanita yang diduga selingkuhan Gunawan Dwi Cahyo. Diketahui, rumah tangga Oki Agustina dan Gunawan Dwi Cahyo kini tengah diambang penceraian. Pasalnya, suami Oki Agustian ini diduga selingkuh kepergok jalan gandeng wanita lain. Kini sosok yang diduga selingkuhan suami Oki bernama Kay Yunita. Terpantau dalam akun sosial medianya, Kay Yunita tampak kerap aktif. Diduga wanita bernama Kay Yunita alias Yunita tersebut sempat membagikan fotonya bersama Gunawan Dwi Cahyo. Sebelumnya, Gunawan kepergok jalan bareng dengan wanita berjilbab yang mengenakan kaos berwarna coklat dengan motif garis-garis hitam. Dalam akun media sosial bu_rokhim di Instagram, terlihat beberapa foto bukti perselingkuhan Gunawan dengan seorang wanita diduga Yunita. Di foto tersebut tampak pria diduga Gunawan sedang membeli buah bersama wanita bertubuh gempal. Ada dua foto yang ditampilkan akun tersebut guna membuktikan perselingkuhan Gunawan. Tak cuma itu, identitas Yunita mendadak dikuak netizen yang mengaku teman dekatnya. Ia mengaku sosok Yunita sejatinya sudah punya suami dan anak kembar. Sementara suaminya saat ini dalam keadaan lumpuh. Anak Yunita, kembar juga, tapi ya emang bojone, suaminya, maaf cacat mbak kaki temanku dari SD itu mbak. Ya Allah gak nyangka banget, kata akun Nafi Isatul. Dikutip dari tribunnewsbogor.com, hingga saat ini pula belum diketahui terkait pekerjaan Kay Yunita. Sementara sosok Yunita sendiri belum mengurai klarifikasi jelas soal isu jadi selingkuhan pemain senior Persik Kediri tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.